Assalamualaikum, welcome back to my channel. Aduh, Mine. Eh, sini sayang, minyak, jangan diambil. Nah, ini hari ini aku mau bikin mie Indomie goreng nyamuk. Bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, telur, sawi, dan juga kobis. Dan tidak lupa juga Indomie. Tara. Yuk, kita saksikan terus cara bikinnya, oke? Pertama-tama kita nyalakan kompor, lalu kita berikan minyak sedikit saja. Ini tadi wajannya bekas untuk bikin Indomie juga, tapi yang kuah bikinin suami aku. Nah, jadi ya udah deh, aku males nyucinya, jadi aku langsung pakai aja. Langsung kita masukkan bawang putih, kita mau bawang merah, kita masukkan kita oseng seperti ini sampai bawangnya harum ya dan berubah warna. Setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan air. Makanya secukupnya ya guys, kira-kira aja kalau mie goreng tuh seberapa, jangan banyak-banyak juga, nanti takutnya rasanya hambar. Kalau hambar tapi gampang juga sih, tinggal kasih garam sama penyedap. Kalau udah gak mendidih seperti itu, siap-siap kita buka bungkus indominya. Baru deh kita masukin deh. Yuk, kita masukin yuk indominya. Tara. Cemplung. Oh. Maneman. Harus dimasukin semuanya. Nah. Seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita lekas masukkan telurnya, guys. Blum. Nah, nanti dia kental dengan sendirinya. Boleh diorak-arik atau boleh didiamin aja sesuai selera ya guys. Kalau aku sukanya nunggu setengah matang dulu baru nanti diorak-arik. Jadi telurnya nanti nggak hancur-hancur banget. Kayak gini. Nunggu setengah matang dulu. Kalau udah berbuih seperti ini. Nah, ini nih, nah kayak gini nih telurnya nih. Kan udah suka setengah matang nih. Langsung kita masukin nih sawinya, masuk kobisnya, masuk semuanya, masuk kita osreng-osreng. Setelah itu kita masukkan bumbunya. Mantap. Bumbu kehidupan, baru kita tambahkan sebagai pendukungnya adalah kecap dan juga saus. Ini pakai saus juara, kalian bisa pakai saus apa aja, tapi ini enak banget sih saus
jawaranya guys. Tuh kayak gini guys. Nanti kalau mau yang pakai cabai juga bisa dikasih cabai ya guys. Kalau aku sukanya seperti ini guys. Nanti kalau mau pakai cabai tinggal dikecekin aja gitu. Jangan lupa walaupun ini Indomie ya, instan ya, juga harus diicipin. Apa kurang pedas, apa kurang manis, apa kurang gurih, apa kurang ngajar guys. Mantap sekali guys. Inilah. Nah ini dah jadi guys, siap disantap. Ulala. Ulala. Siap kita sajikan guys. Enak banget pastinya guys. Ulala. Ini pasti udah kenyang banget sih guys. Nanti sayurnya banyak.